semuanya, balik lagi sama aku KK. Guys, lihat deh, ini gawat banget guys. Kalian lihat gak guys, itu muka legend lagi ada di tengah-tengah lava guys. Ini sih bahaya banget ini ya guys ya. Jadi guys, di game ini itu setiap detik itu lava akan bertambah tinggi ya guys ya. Dan lavanya tuh bakalan keluar entah dari mana, tiba-tiba nih bakalan banjir lava. Tujuan kita itu ada di ujung sana untuk mendapatkan hadiah ya guys. Tapi kita harus balapan sama lava guys untuk ke sana ya guys. Jadi ini kita harus hati-hati banget ya guys di sini ya. Coba kita lihat ya guys ya, kayaknya itu rumahnya bakalan kerendam lava sih ya. Dan di sini tuh ada tulisan push-push gitu guys. Aku kepengen nge-push orang guys. Bayar tapi 49 Robux guys. Kira-kira kalau misalnya kita dorong orang kita bayar, bisa ini gak sih? Bisa dorong berkali-kali gak sih? Aku pengen coba untuk ke Bouncy Castle ini aja guys. Tapi waduh, ini gimana caranya? Oh oke, bisa naik ke atas ini ya. Dan aku mau coba untuk dorong orang guys. Dorong orang yang mana ya enaknya ya? Kita coba untuk beli deh ya. Kita coba untuk beli nih guys. Aduh ya, dia kedorong guys. Lah terus, oh udah sekali doang. Ya hilang, nge-scam. Jadi harusnya aku tadi dorongnya pas lavanya udah normal. Ya hilang guys, kena scam. Kembalikan 49 Robuxku. Astaga. Tapi ngomong-ngomong soal Robux, mana tahu nanti kita di akhir tuh dapet Robux nih. Kalau kalian lihat di atas sana ya, itu tuh ada kayak semacam hadiah gitu loh guys. Jadi ya kita coba aja untuk naik ke sana ya, mana tahu kita dapet Robux nih guys. Aku dulu suka banget main Pop It guys, kayak famous pada masanya gitu ya kan, viral pada masanya. Sebenarnya aku mau lari langsung ke pohon itu guys, tapi aku takut guys. Nanti kalau misalnya lava ya tiba-tiba datang gimana coba ya kan? Jadi mending kita tunggu dulu aja di sini guys. Nih guys, lavanya udah naik ya. Apa ini? Ada yang pape-pape. Gimana kalau kita dorong manual aja guys, kayak gini guys. Dorong, dorong, jatuh. Ya, malah aku yang jatuh. Lari, guys. Kita lari, kayaknya kita langsung lari ke istana pasir itu enggak sih, guys? Ini kayaknya pohon ini sus enggak sih? Kayaknya lavanya bakalan menenggelamkan pohon itu deh. Jadi kayaknya aku langsung ke istana pasir ini aja ya, guys. Kita langsung lari, guys, ke istana pasir ini, guys. Ayo, 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 ayo. Ayo naik. Aduh, mana ini tangga? Aduh, lavanya udah rising. Lavanya udah rising guys, naik ke atas sini. Untung aja guys, untung aja keburu guys aku naik ke atas sini. Coba aja kalau aku nggak keburu naik ke atas sini, meninggoy aku nggak jadi dapet hadiah aku ini astaga. Tapi betulnya kita udah setengah jalan nih, kita udah di tengah-tengah guys. Ayo guys, kita harus semangat ya, kita harus semangat untuk dapetin hadiah. Nih udah hilang lavanya, kita langsung lari ke dalam rumah 3 tingkat ini. Aku yakin rumah 3 tingkat ini sangat amat aman ya guys. Jadi kita langsung aja lari masuk ke dalam sini guys. Nih kita naik tangga sampai lantai yang ketiga ya. Aduh gantian woi, aku pengen naik ke atapnya, bisa gak sih? Ya gak bisa naik ke atapnya ya guys. Kita coba lihat lavanya dari sini guys. Tuh lihat, rendah banget ini mah. Ya ilah, capek-capek aku naik ke lantai 3 ya kan. Ini harusnya aku dorong nih dia nih guys. Cuman robuxku udah gak cukup guys. Kita dorong manual aja, dorong manual. Ayo jatuh kau. Ya jatuhnya pas lavanya udah gak ada guys, sayang banget. Dan di sini masih ada rintangan-rintangan lagi guys. Nih ada kayak semacam tower kecil ya. Aduh kenapa kok lavanya udah rising? Level 10 lagi. Weh. Aduh. Ayo naik. Tolong. Naik guys. Aduh itu ada orang yang jatuh satu guys. Tapi aku gak akan jatuh ya. Oke. Udah aman guys di atas sini. Semoga aja ini gak kerendam lava ya. Lavanya level 10 guys. Tapi ini udah mulai meredak nih guys. Udah mulai meredak ya. Sekarang kita langsung aja naik ke tangga warna-warni ini guys. Apa kita langsung ke rumah pohon ya? Nih kita naik dulu ke tangga warna-warni ini ya. Aku udah bisa melihat finishnya tuh. Lihat tuh guys, kita dapet rumah kayaknya nanti guys. Rumahnya rumah warna-warni. Aduh tolong ya, aku kok jatuh. Tapi guys, ngomong-ngomong, kok gak ada pergerakan ya dari orang-orang ini ya guys ya. Jangan-jangan aku disconnect lagi nih guys. Ini bukan lava menyerang, tapi disconnect menyerang ini kayaknya ini guys. Oke, kita ulang lagi dari awal ini ya guys. Dan tiba-tiba lavanya, ya ilah kenapa nongol woi. Aku belum nyampe, aku mau ke toilet. Tolong, jangan meninggoy. Ya, nasibku menyedihkan sekali guys. Tadi aku harus gulang gara-gara disconnect. Masuk-masuk ke server baru, aku langsung meninggoy. Lavanya langsung level 9 guys. Bisa-bisanya guys. Kita naik dulu ke atas toilet ini deh, bahaya ini guys. Level berapa nih lavanya nih? Level 4 doang. Ya udah, di sini kita aman nih. Kita dari sini langsung lari ke Pop It aja tuh guys. Kita langsung lari ke Pop It ya. Kita speedrun kali ini guys. Sebelum kita disconnect lagi kayak tadi, kita speedrun dulu sebelum disconnect. Oke, ini udah mulai mereda ya guys. Langsung aja kita lari ke Pop It guys. Ayo Pop It.
pop it. Lari. Ayo guys, dikit lagi nyampe. Naik ke atas sini. Nah, oke, okay, berhasil guys. Dari sana kita langsung ke sini. Mana nih lavanya nih? Apa aku lanjut langsung ke ini ya, ke pohon kali ya? Coba kita langsung ke pohon guys, ke pohon. Biar cepet. Aduh, lavanya kok rising. Weh, tolong. Ah! Naik dulu. Weh, level 8 guys, level 8. Harusnya bisa sih di atas pohon ini ya guys. Please, bisa please. Aku rasanya pengen dorong orang ini guys, tapi aduh, aku gak punya Robux guys. Kita dorong dia secara manual. Aduh, gak bisa guys, dia nyadar guys kalau lagi didorong-dorong. Ya malah aku yang kena dorong kalau kayak gini ceritanya ya kan. Oke, udah mereda. Kita langsung lari. Kayaknya kita langsung lari ke rumah klasik gak sih? Kita langsung lari ke rumah klasik ya. Langsung aja kita terobos langsung ke rumah klasik ya guys. Ayo please. Aduh, no, balik. Oh tidak. Gak bisa guys, ternyata ke rumah klasik guys. Harus kesini dulu guys. Ada orang namanya K juga. Astaga. Ada orang namanya juga K guys, astaga. Aku mau dorong dia, malah aku kena lava juga guys. Sekarang saatnya kita untuk berlari ke rumah klasik ya. Ayo kita lari langsung ke rumah klasik. Kalau lari langsung ke sana tuh gak akan keburu, karena kita harus obi juga di sana, harus parkur ya guys. Kita ke rumah klasik ini dulu aja deh untuk berlindung ya. Oke, kita ke sini ya. Kita lihat ke belakang orang-orang gimana ya, mereka masih pada di sana guys. Kita lihat nih lavanya level berapa nih guys. Kita di atas sini ya. Nih lavanya udah rising. Hai cupapi munyanyo, kamu lagi bencana lava gini, bisa-bisanya minum boba dia. Ini guys lavanya guys, tapi ini lavanya rendah sih ya guys, lavanya rendah banget ini. Allah, kita langsung aja turun ke bawah. Sana kau, pergi kau. Ayo guys, kita lompat, bentar lagi kita lompat ya. Nih mereda dan kita lompat sekarang. Nah lihat guys, perfect timing. Kurang jago apa coba aku sama Mocha Legend ini, bisa perfect timing kayak gitu loh. Gimana kalau sekarang kita langsung aja lari menuju ke tangga warna-warni. Loh, tapi tangganya kok hilang-hilang guys. Wah bahaya, jangan deh. Kita kesini dulu aja deh guys. Tangganya ternyata hilang-hilang guys. Tadi nggak hilang gara-gara aku mau disconnect kayaknya ya. Jadi abis dari tower ini, kita langsung lanjut ke rumah pohon ya guys. Nggak usah ke tangga itu lagi guys, karena tuh lihat tangganya hilang-hilang. Kita sampai ke atas, hilang tangganya tuh kan. Kayak orang itu tuh, jatuh dia. Ya meninggoy dia itu, gara-gara tangganya hilang-hilang guys. Gimana coba? Kita lihat nih lavanya sih, ini mah rendah banget ya guys. Dan incaranku selanjutnya adalah menuju ke rumah pohon itu. Kita udah mendekati hadiahnya ya. Kita udah mendekati hadiahnya guys. Ayo guys, semangat. Kita naik dulu ke rumah pohon. Kita bersembunyi dulu di rumah pohon. Apa langsung ke playground kali ya? Keburu nggak ya kalau langsung ke playground guys? Coba kita langsung ke playground deh. Kita skip rumah pohon, kita langsung naik ke playground guys. Please, keburu please. Aduh, nggak jadi guys, lavanya udah mulai rising. Kita naik aja nih ke sini nih guys. Bahaya guys, soalnya guys, daripada kita meninggoy gara-gara kepengen shortcut ya kan, gara-gara kepengen cepet-cepet dapetin hadiahnya, tapi malah meninggoy, mending kita naik dulu ke sini. Kita lihat guys, tuh lihat playgroundnya kerendam lava guys. Kita terjun sekarang deh ya. Kita terjun. Oke, wih, perfect timing lagi. Harusnya ini kita langsung bisa lari ke hadiahnya nggak sih? Bisa guys, di sana tuh ada kayak tangga gitu, tapi lumayan jauh ya. Kayaknya jangan deh. Aduh, ini aku kenapa kok malah merosot ke bawah, woi? Tolong. Ini bentar lagi mau ada lava ini, woi. Yang bener aja. Ini gimana coba? Aduh guys, ini kayaknya nggak cukup tinggi nggak sih buat ini apa menghindari lavanya. Level 7 lagi guys, lavanya guys. Oke, kita bisa ke atap sini ya guys. Kita tunggu lavanya dulu. Kita tinggal lari sedikit lagi, terus kita bisa meraih rumah warna-warni itu guys. Ayo, kita tunggu dulu ya. Nggak apa-apa nggak dapet Robux, nanti rumahnya kita jual buat beli Robux. Kita langsung aja naik dan mendapatkan hadiah rumah warna-warni guys. Udah di depan mata, jangan sampai aku meninggoy atau disconnect lagi ya. Ini kalau aku sampai meninggoy atau disconnect lagi, wah udah sih guys, parah banget sih ini gamenya, nggak berpihak padaku nih. Aku berhasil guys meraih rumah warna-warni. Di sini ada free tools yang bisa kita ambil ya, tapi aku baru menang sekali guys. Jadi kayaknya aku baru bisa dapetinnya tuh yang kayak flamingo gini ya. Aku masih belum bisa dapetin yang karpet. Ini apa nih? Oh, ini kita bisa tukeran sama orang gak sih? Bisa tukeran sama orang aku kayaknya guys nih guys. Gimana caranya tapi? Gak ada orang di sini. Gak ada orang di sini guys tapi guys. Dan itu guys, lihat guys, rumah warna-warninya. Kita bisa naik ke atas sana gak sih? Masa kita gak bisa naik ke atas sana sih? Ada morph juga guys. Bisa jadi Among Us Pink kita guys. Loh, kepalaku hilang guys. Aduh, ya wah kayaknya kita gak bisa naik deh ke rumah balon guys. Oh, bisa. Coba kita naik ke atas. Ya, tapi ditutup guys. Wah, ini sih nge-scam sih. Katanya
woi. Terus aku gimana ini, kok aku jatuh ke bawah? Masa aku di-scam? Ter-scam, guys. Aku balik lagi ke sini, guys. Aku sudah mempertaruhkan nyawa demi bisa dapetin rumah ya. Kok aku balik lagi ke sini? Aku bahkan belum tahu isi rumahku seperti apa, guys. Astaga, sakit hati. Bisa-bisanya. Ya udah deh, guys. Kalau begitu sampai di sini aja videonya untuk hari ini. Walaupun set ending, tapi ya tetap seru. Dan thank you banget buat kalian semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir ya. Buat yang mau beli merchandise aku, bisa dibeli lewat Shopee. Dan jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye-bye.